Jadi yang kebanyakan datang itu adalah pasien-pasien dengan misalnya dia tidak kencing sama sekali atau tiba-tiba kencingnya sangat sedikit, lalu disertai ada demam, terus beberapa juga ada keluhan pencernaan seperti muntah, ada juga yang diare, terus habis itu beberapa ada yang dengan batuk pilek. Cuman sebagian besar itu datang dengan itu tadi, produksi urin yang berkurang drastis atau tidak kencing sama sekali. Cuma memang ternyata ya nggak semua yang, walaupun sebagian itu punya riwayat COVID sebelumnya atau memang antibodinya juga ada karena COVID, itu tidak semua. Jadi kita masih belum konklusif juga untuk ke arah pasca COVID.